Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umri dunia watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam hari satu hobi dari saya Sultan Mursyid dan bersama kameramen on the power Jina TV. Kali ini saya pada tanggal 30 Januari 2019 akan melakukan kunjungan ke Pasar Sapi Wirosari, itu Pasar Sapi Kliwon. Nah, kali ini ada budget 40 juta, guys. Ada budget 40 juta untuk membeli sapi indukan. Nah, kalau ada ntar indukan yang super, dengan super sama dara, ibarat perawan lah, siap kawin. Ntar jadi ada anggaran 40 juta untuk membeli sapi betina, indukan super dan dara. Nah, pasti bertanya-tanya, kenapa Mas Sultan selama ini nggak beli habis sapi betina? Diluruh action. Karena tidak membeli sapi betina, karena kenapa ya, di kampung saya itu, di duku saya terutama Tanah Anyar, itu kita cari ayam betina, sorry guys, karena ini channel saya ini juga ayam sih, kita cari sapi betina itu sulit sekali. Dadang tidak menemukan, satu duku saja kita cari sapi betina tidak menemukan. Dan kali ini ada request dari temen, dari subscriber dari Tuban sebenarnya. Dari Tuban itu. Nah, untuk saya ditransfer uang 40 juta, guys. Wow. Transfer uang 40 juta untuk membelikan sapi yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu betina. Yes. Inilah kondisi suasana perjalanan saya menuju pasar Wirosari Kliwonan. Sebenarnya saya tadi tuh berkeinginan pagi-pagi berangkat, tapi karena kenapa kamu nggak bisa bawa pagi? Dikarenakan saya harus menunggu uang dari bank dahulu. Jadi ntar pengambilan uangnya di daerah Grobogan. Kita sudah masuki pintu masuk di pasar ini. Oke nih, ini apa ini? Kita masuk ke Pasar Sapi Wirosari. Kondisinya sangat ramai, mantul. Nah, ini adalah kondisi untuk sapi betina di Pasar Sapi Wirosari. Rame. Nah, ini harga kisaran berapa belum tahu. Wah, ada orang telepon. Kondisi dari sapi-sapi yang hamil di Pasar Sapi Wirosari. Oh, ini sapi yang saya ada stempelnya, ini sapi hamil. Yang ada stempelnya sapi hamil. Sapi hamil. Wah, ini
radio sini. Di radio. 22 mas. Wow. 22. Hamil 3 bulan. Hamil kurang bulan deh. Jenis sapi super ini buat. Nah, ini saya tertarik ini. Ini ceritanya saya mau beli sapi. Beli sapi ini tertarik ini. Berapa mas? 21 mas. Tiga mas. 16 itu mas. Oh, enggak boleh mas. Wah, kuatnya main 16 ya mas? Wah, iya kalah mas. Wah, ini jenis limusin mas ya? Wah, iya mas, super masih mas. Super ini. Masih juga yang kakinya lihat mas. Oh, kakinya ini mantap ini bang. Ya mas, apa saja? Itu orang atas. Boleh mas. Alah mas. Boleh pira, boleh. Boleh 19 lebih mas. Walah, larangin aja. Tambahi orang atas. Tidak boleh mas. Biro, biro. Saya kalah mas. Saya kalah. Nah, masih kalah. Saya menang sih tuh ya aja. Kau cowok ini. Kau mas. Eh? Lebih jauh tawar, lebih mas. Oh ya, 16.5 Tidak boleh. Wajar. Pasno mas. Iki aku ora suwen-suwen iki yo emang yo duit yo angel bolakane yo wis. Ya masih jauh, maaf masih kalah mas. Ora gelem medun sithik. Boleh mas. Ini masih penawaran. Kira-kira dinyang pira lho? Ini jenis super ini lho. Ini jenis super. Potongannya mantep lah ini. Potongannya mantep nih. Ini saya tawar 16.500 tapi mintanya 2.19 masih. Oke mas, biro mas, boleh mas. Masih berapa? Yo saling boy. 16 itu. Jauh mas. Saya tawar 19 mas. Jeri gue ya. Dah. Enak. Jangan enggak boleh mah kalah mas. Kali ini kita cari sapi betina ini. Saya mau beli sapi betina. Mau dikirim ke Tuban. Yaitu ada salah satu subscriber yang minta dibelikan sapi hamil.